Selamat datang di Kasur Jiwa. Ini adalah cebisan cerita sendu seorang gadis yang bernama Aku. Aku yang masih bertopengkan seni mengkostumkan kebahagiaan dan membedak tipis kekuatan. Lelaki manis, kenallah bicaraku tentang sekuntum perasaan cinta yang layu sebelum sempat ia bertumpas. Sudah terbiasanya aku menghirup berat udara sengsara hingga suatu masa diterbangkan layu samudra. Seorang pria berpelatakan manis, bersosok perkasa. Saat aku dihubung kerumun segerombolan biru, dia datang melambaikan kasih menghangatkanku. Lalu dia mengusir segala macam masyuk dengan hanya bisikan kalimat syahdu. Sungguh, aku telah terjatuh, terpaut sayang. Namun jatuhnya aku adalah di atas gunung pasir dan gersang, maka kasihku tiada bercambah, melainkan mati sebelum bertunas. Apabila hati ini kau patah, robek, cari. Katanya itu hanyalah satu kebiasaan, memberi manisai agar aku bisa tersenyum, memberi kekuatan mengampu kuat agar aku teguh berdiri, berbagi rasa agar aku sentiasa bahagia. Maka ketahuilah sayangku, senyum ini punya namamu di hujung bibir. Pasang berdiri ini punya kamu sebagai tongkat. Dan bahagia ini akan selalu ada bila kau bersama. Lalu bagaimana harus aku tidakkan rasa yang menular tanpa aku sadar? Tidak mengapa, wahai laki manis. Sudah aku katakan dari awal, aku telah terbiasa dieja namanya dengan huruf jelita. Jadi ini adalah beda. Anda aku kembali ke hidup yang dulu. Aku akan berada menipis namamu dari pahatan di dunia hati. Biarlah biarlah hancur sekalian. Aku telah lebih dari biasa mendengar bunyi detik hati yang pecah. Sungguh aku tidak membencimu sayang. Namun biarlah aku tidak lagi mengingatmu sebagai Tuhan